Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro pecinta lobster air tawar Red Cloud. Semoga Mas Bro diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, star lobsternya lekas besar dan berkembang Mas Bro. Amin. Video saya kali ini Mas Bro, saya mau kasih tahu nih, mana tangkapan alam, mana budidaya, dan mana lobster alam. Oke, ini contohnya, jangan skip ya. Fokus nonton biar pemula pada tahu. Oke, next. Nah, inilah Mas Bro contoh lobster tangkapan alam atau alam dan budidaya. Pemula itu biasanya nggak tahu Mas Bro mana yang alam mana yang budidaya. Memang sosoknya dia lobster, tapi kalau yang tangkapan alam atau alam dia udah beregenerasi, itu dia adaptasinya sama alam. Nah, kalau yang budidaya, dia masuknya di treatment budidaya Mas Bro. Lobsternya bersih, mengkilat. Oke, kalau yang alam tuh busem. Contohnya ini. Dilihat segi kulitnya. Ini dilihat. Oke, biasanya yang mencolok di punuknya gini Mas Bro, di punuk atasnya ini. Lihat nih. Ini lobster dari temanku Bro. Aku minjem dia buat konten. Oke, lihat Bro. Ini yang tangkapan alam atau alam. Ini dari sosok atasnya ya, kalau dilihat dari atas, kalau dibalik gini, lihat. Nah, ini lihat, wotornya minta ampun Bro. Ini yang tangkapan alam, lihat. Oke, ini yang tangkapan alam atau lobster alam yang udah regenerasi, adaptasinya ikut di alam gitu. Ini ya Bro, kalau yang tangkapan alam dia susah dibudidaya Mas Bro, kalau nggak tahu treatmentnya gitu. Biasanya tuh 100 ekor banyak yang mati Mas Bro kalau masuk kolam, kecuali kita tahu treatmentnya, tahu ngolahnya, nah itu beda lagi. Ini contoh yang lobster alam atau tangkapan alam. Ini yang budidaya Mas Bro, fokus ya, lihat dari sisi atasnya, lihat sisi atasnya, lihat ini bedainnya. Ini lihat bening kempling, lihat tuh sama-sama warnanya ya hijau. Ini enggak tak buat biru biar maksudnya tuh kalian tahu Bro gitu. Lihat ya, ini atasnya nih, lihat beda jauh ya. Ini yang tangkapan alam atau alam, ini yang budidaya. Lihat, terus kalau dibalik, nah lihat Bro, bening banget Bro tuh. Oke, sama-sama warna hijau, dibuat biru lagi dia makin bening Bro gitu. Jadi pemula itu biasanya terkecoh sama harga murah, dia ngira bisa dibudidaya, bisa dikembangin, nggak tahu tatunya mati gitu. Soalnya dia udah ketergantungan sama alam, yang tangkapan alam ini atau yang alam. Jadi tangkapan alam itu ada yang di danau, di muara, di sungai gitu Bro, sama ada yang budidayanya pakai kolam tanah. Nah itu yang lobster alam atau tangkapan alam gitu Bro. Tapi kalau budidaya, contohnya nih Bro, dia di treatment Bro, di kolam, diolah lagi gitu biar bersih, biar menarik tampilannya, dia bagus. Ini adaptasinya paling gampang. Dan arti kalau masuk kolam, kolam terpal, kolam semen, dia bisa dibudidaya Mas Bro. Itu. Makanya ada harga, ada kualitas ya ini Mas Bro. Budidaya itu nilainya mahal Mas Bro. Gitu. Oke, paham? Jadi semua itu juga bagus Mas Bro, sama-sama bisa dimakan, dikonsumsi gitu. Tapi kalau yang budidaya dagingnya lebih gurih, lebih kenyal Mas Bro, lebih bersih. Nah itu nilainya Mas Bro. Kalau yang tangkapan alam, kalau selama dia nggak diolah Mas Bro, rasanya sepoh tanah. Itu pengolahannya 3 kali penyaringan Mas Bro.
ditunggu sampai benar-benar dia bisa dibudidaya, dinetralin gitu. Biasanya tuh yang alam mas bro, banyak parasitnya mas bro. Parahnya aja kayak gini mas bro, ngerian ya kan. Ini yang lobster tangkapan alam. Kalau budidaya mas bro nih, tak kasih tahu lagi, dibalik gini dia bening. Tuh cos, nyenangin kan. Ini kalau gak treatment lagi mas bro, bisa biru bening warnanya. Tapi aku gak suka warna biru mas bro. Itu mas bro. Jadi kalau beli jangan tertarik sama harganya dulu, ditanyain dulu gitu. Terus suruh balik lobsternya itu, suruh video kalau bisa. Bilang sama penjualnya, mas coba di video dibalik, kalau bisa dikeringin bro. Itu kalau dia kering gak kena air, mencolok banget warnanya bro. Ini loh, dari atas sudah kelihatan kalau lobster tangkapan alam itu. Ini loh, ya kan, warnanya tuh burik, besisik itu. Kalau bahasa Jawanya besisik. Beda kan, beda jauh lihat. Nah ini contoh ya bro ya. Paham? Mantap. Nah ini mas bro endingnya, penjelasan dari saya, fokus ya, perbedaan lobster tangkapan alam, alam dan budidaya. Jadi untuk yang tangkapan alam ataupun alam mas bro, dia tuh lobster yang udah regenerasi mas bro. Dia mengikuti perubahan alam yang ada di situ. Adaptasinya udah di alam. Terus ingat satu lagi mas bro, lobster itu teritorial mas bro ya, wilayah. Dia penghafal wilayah. Dia biasanya di tempat luas, terbuka, cari makannya sesuka hati dia. Terus dia ditangkap, ditangkarkan masuk di kolam gitu, pasti mati mas bro. Itu banyak kasus yang gak gitu, dia gagal adaptasi karena dia kaget lingkup wilayahnya udah berubah gitu mas bro. Dia bingung mau naik gitu ya kan, sementara nanti stres jadinya mati gitu mas bro. Itu lobster yang tangkapan alam sama alam. Kalau yang budidaya mas bro, dia tuh mudah dibudidayakan dalam kolam, akuarium, sama kolam terpal gitu mas bro. Dia mudah adaptasinya gitu mas bro. Terus untuk masalah nilai positifnya adaptasi itu mas bro ya, lobster dari kita beli gitu ke orang budidaya, dimasukin kolam gitu mas bro, ya ada tingkat kematian tapi nggak banyak mas bro. Dari 2 set pasti yang mati itu 1-2, yang lain nanti adaptasi gitu mas bro. Dan nilai segi positifnya, lobster budidaya itu bening mas bro, bersih, dilihat tuh enak mas bro gitu. Orang kita kan niatnya budidaya ya kan, dikembangkan di media kolam misalnya gitu ya. Terus kita mau jual ya kan, kalau misalnya tuh kita jualnya ke resto apa kemana, pasti diterima mas bro kalau lobsternya itu bersih gitu. Kalau yang tangkap malam pasti banyak yang ditolak, soalnya saya udah pernah coba mas bro, lobster yang buat konsumsi gitu tak jual di resto, nggak mau mas bro, permintaannya tuh yang bersih, yang bening. Nah ini nilai positifnya mas bro, saya nggak jelek-jelekin tangkapan alam atau alam ya mas bro ya. Tapi kalau bisa diterapkan lagi, kalau kamu tahu ilmunya dari step A sampai Z bisa hidup, nah nggak apa-apa gitu. Soalnya permintaan pasar itu kan besar mas bro, untuk konsumsi saya ya, diekspor ke luar negeri, di Indonesia pun juga banyak mas bro. Nah lebih baiknya, lebih bagusnya kita bersihin dulu biar dapat nilai positifnya, pembeli pun senang mas bro, dimakan pun enak gitu. Soalnya saya pernah ngalamin mas bro waktu di S2 Semarang itu sama beli lobster gitu ya, di akuarium itu bersih-bersih lobsternya mas bro, nggak ada yang kotor. Diserok gitu, suruh ngambil sendiri tak serok, bersih. Nah itu nilai positifnya mas bro, pembeli senang ya kan, pasti puas gitu, ada harga ada kualitas. Nah ini inilah budidaya mas bro gitu. Oke, untuk pemula misalnya tuh kalau beli jangan tergesa-gesa, kalau bisa penjualnya di video call langsung suruh balikin lobsternya gitu. Kalau kotor dipikir lagi ya kan, semua juga butuh uang mas bro gitu. Soalnya lobster kalau tangkapan alam tuh terlalu lama di kolam mas bro, dia banyak yang mati mas bro, nanti maksudnya frozen, pahami mas bro, cermati. Oke, kalau yang budidaya mas bro itu nilai plusnya banyak banget, udah gak saya tak sebutin, nanti kamu bakal tahu sendiri yang terbaik yang mana, itu pilihanmu. Oke,
Sekian dulu video dari saya, Mas Bro. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten video lobster air tawar Red Glow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Semangat terus. Here we go.